غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والذي فرض علينا بالصيام وجعل هذا الشهر مباركا لنا وأنزل ليلة خير من ألف شهر. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وآية أخرى قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Teman-teman kita, kita banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya tengah berpening dengan mengantuk. Itu yang berusi-usi nak cari tajuk apa kan tu. Dan alhamdulillah pada tengah hari dapat kita bertemu. Bohonglah kalau kata Ramadan ni tak letih, bohong. Kalau kata Ramadan ni, ustaz saya Ramadan kuat ustaz, bohong. Tapi sebenarnya keletihan itu berbeza dengan keletihan bagi orang yang kenyang. Letih orang lapak ni dia macam sikit, dia letih nak marah tu. Dia nak kajar orang kan. Beza dengan letih orang kenyang, dia layu lemah. Jadi maksudnya letih orang lapar ni kuat. Sebab tu Nabi kata, suruh, tasihu, puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Jadi kita sedang meneliti kesihatan. Cuma penat sikit lah, pasal kalau orang yang tidur awal tak apa, tapi bagi orang yang berjaga malam, khiamulai, mungkin ada sikit kepenatan. Tak menafi lah, benda tu fitrah manusia. Ada kuliahannya apa jua penat tadi, kita tidak menjadi kealasan untuk kita tidak terus bersama dengan Islam, istiqamah di atas nama iman dan taqwa. Tajuk pada kali ini saya fikir-fikir tajuk apa saya nak bahas. Buka kitab tu tak kenal, buka kitab tak kenal. Teringat satu tajuk yang saya masih berbaki dengan tuan-tuan. Itu kisah tentang kekuatan. Saya kena fokus satu benda yang menjadi masalah mutaakhir ini. Saya tidak boleh fokus kepada benda yang masalah tapi tidak terlampau besar. Contoh, hari ini orang nak tanya, duduk cerita masalah paling besar kan ustaz? Orang duduk bergaduh nak solat tarawih 20 ke 8. Dan saya buat 8 ustaz, saya 20 dah lah, saya ikut sunnah Nabi. Tak, kita ustaz 20 ni cara yang umat buat pun tak salah 20.
Jadi duk sebut pasal 28 ni apa faedah tuan-tuan? Persoalannya kalau orang tak buat solat tarawih, masalah dah tuan. Soalan tu soalan, tak satu soalan. Kalau orang tak mau, tak mau buat solat tarawih lah, kata dia nak puasa, dia nak sembahyang isyak. Lepas solat maghrib dia buka puasa ataupun sudah solat maghrib dia waktu dia makan lu bila masuk waktu kemudian dia solat maghrib. Dia lepak sampai isyak dia solat isyak. Tarawih dia tak buat. Ada masalah kan? Oh, tak ada masalah apa. Jadi benda yang kita tak ada gaduh tak, bukan maknanya ustaz macam meremeh solat tarawih. Tak, beza meremehkan solat tarawih dengan sampai solat tarawih jadi bergaduh. Beza kan? Sebab kita ada masalah besar lah yang patut kita bincang daripada masalah yang begitu. Kalau orang tu nak buat 8 buatlah, orang tu nak buat 20 buatlah, orang tak mau buat pun tak ada masalah apa. Cuma orang tak buat ni kejam sangatlah. Cuma tak boleh tuduh dia zalim, tak boleh tuduh dia berdosa, tak boleh tuduh dia jadi silat. Nampak tuan-tuan? Sebab kadang-kadang macam topik agama ni dah tak luas dia untuk bincang benda kecil. Saya bukan kata benda tu kecil, tetapi saya kata ada benda lagi besar pada tu. Tuan-tuan, ketika orang datang jumpa Imam Malik, Imam Malik berada di Madinah, kawan tu datang pada Baghdad, datang pada Iraq, datang nak tanya persoalan hukum fiqh. Saya nak tanya tentang hukum fiqh ni mustahak lah. Mustahak tuan-tuan. Kalau tak tahu hukum fiqh, takut solat tak sah. Solat sah ke tak sah? Dia mari daripada Iraq. Dia nak tanya kepada Imam Malik pada masa itu tentang hukum darah nyamuk yang terkena baju. Dia pun tanya, saya mayang-mayang, pak nampak nyamuk, darah berkena di baju, sah tak mayang saya? Penting tak penting persoalan tu? Entah. Jawab soalan ni tak batin puasa tu tuan-tuan. Dia kata takut batin puasa pula, dia tak jawab, takut saya. Dia bila tanya soalan tu penting. Penting soalan tu. Sebab darah itu termasuk najis. Cuma nyamuk ni kalau darah dia, darah kita dihisap tu kemudian lekat kat badan dia, kita tampak lekat di baju, najis ke tidak? Itu penting soalan tu. Tapi tera-tera dia tanya soalan tu, Imam Malik tanya pada dia, hang mai pada jauh duk tanya soalan pasal darah nyamuk yang kena baju hang. Hang tak tanya pun darah cucunda Rasulullah yang ditumpahkan di Iraq, apa hukumnya? Nampak tak perbezaan persoalan besar dengan persoalan kecil? Sebab umat kita ni terperangkap dengan aulawiyah, terperangkap dengan priority. Dia duk rasa hak duk bincang tu 20 ke 8 tu lebih priority daripada dia tak bincang. Orang tu main insyaAllah. Nah, umat hari ni yang puasa, solat ke tak, itu dia tak bincang. Duk kalut orang nak pergi semayang, dia nak buat 8 buatlah apa masalah dia, nak buat 20 buatlah apa masalah dia, tak mau buat dia nak balik pun apa masalah dia, untuk dia yang penting dia solat isyak ke tak, dia solat maghrib tak, 5 waktu tu cukup dah. Ni duk sibuk pula pasal orang solat tarawih 23 rakaat 7 minit di apa lah, Indonesia. Tentu tak muncul seronok 7 minit tu kan. Tok Imam tu speak laju gila punya. Kan. Inna dhallil amin bismillahirrahmanirrahim wadduha Allahu akbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Syok. Kan. Waktu jadi senaman. 7 minit tu. Bila tanya Pak Kiai di tak sesuai nama pondok tu Mambaul Hikam ke Mambaul Hikam. Macam mana pakai solat ini? Ya, ini daripada mbak saya lagi sudah dilakukan begini. Mbak saya dulu dan zamannya sampai sekarang saya hanya mengikuti apa. Yalah, walaupun segera begitu tapi enggak bercanggah dengan syarak. Ya. Tengok-tengok 160 tahun dah solat tarawah terubah. Majlis Ulama Indonesia keluarkan fatwa solat itu sah.
Tapi awal-awal lagi mufti wilayah tau, kalau habak sah maju lah Malaysia, sekali ada orang Malaysia buat. Malaysia tak suka tiru. Jadi awal-awal lagi mufti wilayah keluar, hukum tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Itulah apa klaim jadi mazhab Syafi'i. Ingat cuba kata apa tak klaim mazhab. Tengok. Kalau orang tanya sah tak sah, ikut mazhab Syafi'i tidak sah sebab tak ada tamakninah. Tapi kalau kita belajar fiqh, saya bukan kata mengaji fiqh tak penting, mengaji fiqh lah penting. Sebab baru kita boleh tahu yang mana utama, yang mana kemudian. Bila kita mengaji fiqh, Hanafi kata tamakninah tak wajib, sunat. Sunat yang dituntut. Jadi siapa yang solat tanpa tamakninah sah mengikut Hanafi. Tapi itu ustaz tak ada baca Fatihah. Ada mazhab mengatakan bahawa, ada pendapat ulama mengatakan bahawa apabila imam dah baca Fatihah, makmum tak kena baca pun dikira sah. Sebab berdasarkan ayat Quran, wa idza quri'al Quran, wa idza quri'al Quran, apa dia? Fa'ansitu. Saya lihat tu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, dengar kamu, diam. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Jadi dah Quran baca, diam, takkan nak baca. Jadi apa yang dibaca oleh imam tu memadai dah untuk makmum. Wah, kalau ikut sah lah. Kan tu nak buat gitu. Cepat sikit. 7 minit. Tazkirah boleh panjang sikit. Dah. Itu semua tidak mustahak untuk diperbahaskan. Itu apa sebenarnya yang menjadi agenda yang harus diperbahaskan? Tentu ada. Saya sekarang nak menimbulkan perasaan sedih. Kata-kata saya punya propaganda hari ni, nak timbul perasaan sedih, nak timbul perasaan tidak gembira, nak timbul perasaan susah hati, nak timbul perasaan cemburu, nak timbulkan perasaan rasa dihina, nak timbulkan perasaan kita hari ni sedang berada dalam keadaan tak kuat, hina, lemah. Orang nampak kita tidak ada sesuatu. Orang boleh buat apa saja walaupun kita jumlahnya banyak. Saya nak timbulkan perasaan tu. Nak timbulkan perasaan bahawa hai, macam mana ni itu. Nak timbulkan perasaan di mana aku ada kepakaran, kenapa aku tak gunakan kepakaran ni. Nak timbulkan perasaan di mana bila tuan-tuan tengok orang yang sedang berusaha mendapatkan kelebihan muka bumi, kita rasa cemburu dan kita tak boleh biarkan benda tersebut. Bukan biarkan maksudnya kita halang orang tu. Kita tak boleh halang. Kita hanya kena fastabiqul khairat, berlumba untuk buat benda baik. Yang ni maksud saya. Sebab saya bermula dengan Al-Quran bila Allah kata, ayat yang biasa saya baca, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Wa laqad katabna fi Zabur. Zabur ni maksudnya ulama hurai, kitab Zabur. Imam Qurtubi hurai. Satu kitab Zabur, yang kedua Az-Zabur maksudnya fi Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sebelum manusia diciptakan lagi, sebelum orang ni terkelas di antara beriman dan tak beriman, telah ditulis di Lauh Mahfuz. Ni apa tulisannya? Ni ada khatam di Lauh Mahfuz. Apa tulisannya? Macam telah ditulis di Lauh Mahfuz tentang rezeki kita, tentang jantina kita, tentang sikap, tentang apa dia ahli syurga atau neraka kita. Begitu juga ditulis di Lauh Mahfuz. Apa dia? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Muka bumi ini akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Itu ada tulisan tuan-tuan di Lauh Mahfuz. Makna sebelum daripada bumi diciptakan, sebelum daripada seluruh benda diciptakan, kalam yang tertulis. Kalau kecil Kelantannya kalai, hak kalai ada mula tu, gapo. Kalai hak mula-mula ada di Lauh Mahfuz, Allah jadikan muka bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh.
Yang tu dah buat kita fikir sejenak. Betulkah muka bumi ini diwariskan kepada orang soleh di zaman mutakhir ini? Tidakkah kita malu pada Allah bila Allah kata muka bumi ini diwariskan kepada orang soleh? Tapi orang soleh meninggalkan dunia, menjauhkan dunia. Orang soleh tidak menguasai, orang soleh tidak berbicara tentang macam mana menguasai. Orang soleh melihat penguasaan orang lain dalam keadaan bertenang. Oh. Akhir sekali orang soleh cuma hanya sibuk dalam perkara-perkara remeh temeh. Sibuk tentang, ustaz nak tanya ni, mas kahwin ada tak dalam Islam? Apakah hukum mas kahwin? Sebab tu soalan-soalan yang datang pada Islam bila beriman hanyalah soalan-soalan remeh temeh. Bukan soalan tu remeh, soalan itu menjadi remeh bila ada benda lebih besar untuk difikirkan. Kalau kita perfect dah, tuan-tuan mari semua pakai kereta mahal. Ha? Tok Imam pakai Bugatti Veyron. Tok Syak pakai Kagiva, tuan-tuan. Ha? Bilal pakai Lamborghini. Nampak macam tak menangkap, dengar macam takut ya dunia-dunia ni, tuan-tuan nampak. Itu kan tuan-tuan matilah rasa pasal dunia ni, matilah perasaan. Saya gini ustaz, saya tak kira apa dah, saya kira ibadah saya lah. Saya hak dunia-dunia ni saya tak mahu apa lah, biar pergi kat mereka, semua mereka nak ambil, mereka punya pasal. Saya kira saya nak masuk syurga. Tuan-tuan, orang itu lagi teruk. Duk kira dia masuk syurga. Lu kata meredak habis terlepas di tangan orang tak Islam. Khazanah dunia yang Allah wariskan padanya. Bila Allah kata telah ditetapkan, katab-katab ni apa tuan-tuan? Katab-katab, katab-katab ni. Bila katab-katab ni maksudnya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kutiba, kutiba, kutiba ni nada gapo. Oh, marah ni, kan marah, geram dah sikit. Benda gapo, kutiba, kutiba ni. Hak kita nak bahas panjang belakang, nada gapo. Itu kalau untuk guru nak mengajar tuan, habak cengir. Kutiba ni perkataannya difardukan, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Kutiba, kutiba ni telah ditetapkan, telah difardukan, telah diwajibkan. Jadi walaqad katabna, wajib orang beriman mewarisi muka bumi. Betul, kalau tinggal ada tak soalan Allah Taala tanya, aina anta idza anna al-ardha 'inda al-fasad wa 'inda al-kuffar wa madha taf'al? Ada tak soalan tu esok? Ketika dunia sedang dimiliki oleh orang-orang fasik, dunia kufar pegang, hang buat apa? Ada tak soalan tu? Jadi orang tak pernah berasa soalan akan ditanya. Tapi saya berasa. Soal saya dapat tak dapat itu cerita lain. Tapi soal saya fikir tak fikir itu cerita lain. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yuhadis nasahu bil ghazwi famata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati tak pernah pergi perang, tak pernah pergi perang dan tak pernah bercakap-cakap dan bercita-cita nak pergi perang, walam yuhadith nafsahu bil ghazwi, dia tak pernah bercakap soal nak pergi perang, mati dia termasuk kelompok munafik. Macam mana nak faham hadis ni? Kita sudah tentu tak boleh pergi perang, kita hanya berperang dengan kecil manis dan darah tinggi, tuan-tuan. Bila kita nak angkat senjata pergi Syria, tak ada masa kita. Ustaz tak pergi perang pun. Betul? Kefarduan kita di sini. Dalam keadaan kefarduan kita di sini, tiba-tiba tak ada perang. Nabi kata, siapa mati tak pernah pergi perang. Siapa mati tak pernah bercakap tentang perang. Maksud dia,
siapa mati tak pernah bincang nak keluar berjihad di jalan Allah, tak pernah kata satu hari kalau Allah takdirkan ada peperangan aku akan pergi menyertai peperangan untuk membela agama Allah. Kita tak pernah kata gini, satu hari kalau ada ruang, aku ada masa, aku ada kecukupan, aku akan keluar berjihad di jalan Allah nak pastikan kalimah Allah berada tempat tertinggi. Dah tak pergi perang. Bila orang tanya, kalau berlaku satu hari lah peperangan, oh saya tak, saya akan lari duduk di gunung sebab saya nak sembahyang. Begitulah macam orang jawab. Saya tak apa, saya dunia-dunia ni saya tinggal Mekah, biar pilih orang lain ambil tu dia punya pasal. Tapi saya tinggal dunia. Sebab saya duk rasa banyak dosa sangat, saya rasa tak mau terlibat lagi lah. Saya rasa duk merasa ya, hak Quran tanpa dia tak dengar. Ini persoalan besar. Betul agama tak boleh bijak. Tak terhina kata tuan-tuan, di musim-musim Ramadan ni orang tembak dalam Baitul Masjidil Aqsa. Dia boleh tembak gitu ya, pam 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 pam. Dan dia boleh halang orang masuk ke Masjidil Aqsa. Israel tak keluarkan visa untuk orang Islam bersolat di Masjidil Aqsa. Sedangkan bila cakap tentang tiga tempat dan masjid paling mulia di atas muka bumi ini, ada tiga tanah paling mulia. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiganya Masjidil Aqsa. Nak masuk solat ke Masjidil Aqsa kena minta izin. Mana perasaan kita? Kalau marah macam marah bola kalah tak jadi. Orang kita dia marah Palestin, dia marah Israel, macam marah bola kalah. Ha. Macam Liverpool kalah tuan. Kan zaman Liverpool kalah semua orang tak. Ha. Kalah lagi. Ni. Macam kita marah Malaysia kalah dengan Palestin 6-0 kan. Oh, macam apa nyampuh tu ya. Aku tak boleh faham tu. Ha. Seri dengan Timur Leste, tuan. Seri Timur Leste. Timur Leste ni baru merdeka kan. Orang ni pakai cawat tak ada lagi negeri hongga-hongga boleh. Seri dengan Malaysia. Baca orang marah gitu? Aku pun tak faham. Ha gitu. Usaha? Tak ada. Malah saya pergi PKNS. Tahun lepas saya pergi, depan PKNS ada McDonald's. Ada McDonald's. Tahun lepas, mamak yang jaga McDonald's duduk macam ni. Siapa adik? Dia pun buat demonstrasi depan ni, mari boikot. Pasal Israel bom Palestin. Jadi kami kena. Jadi orang tak main McDonald's. Siap bubuh banner depan McDonald's. Siapa-siapa masuk McDonald's bersekongkol dengan Israel. Siapa nak masuk? Cari mampu. Kemarin pergi pukul 4 ramai penuh. Hak adik melengur tu, alhamdulillah syukur nikmat. McDonald pun pandai. Dia buat sempena Ramadan ni fall dawa mashwi dengan lazis. Oh, takkan tuan-tuan tak tahu langsung, takkan. Takkan sampai tak tahu langsung kan. Tahu lah tuan-tuan boycott tapi ambil tak tahu. Ha. Penuh amat. Begitukah sikap kita marah ke Israel? Berapa ramai yang duduk tempat tu geleng kepala? Tak boleh. Aku kena buat something ganti dengan ni. Aku kena usah lah. Aku ada ilmu, aku ada reti buat burger. Kalau aku tak reti nak berniaga, aku kena cari orang lah untuk buat perniagaan. Aku kena ajak lah sahabat-sahabat bincang. Hidupkan balik perasaan. Kita menguasai. Eh tuan-tuan, pasal apa orang pergi McDonald's? Senang ya. Pasal apa orang pergi makan es krim McDonald's? Senang ya. Pasal tak ada gantian. Tak ada benda boleh ganti. Ganti-ganti ni bukan ganti macam kita faham buat sekadar-kadarnya. Itu bukan ganti. Kan, sebab tu Piramli nyanyi siap dah. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Boleh nyanyi kan? Tak boleh nampak macam tak setuju nyanyi. Maksud dia nak cari ganti yang serupa. Maksud dia
nak cari ganti yang seumpama McDonald's. Betul Allah sebut dalam Quran, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kamu nak memberikan ucapan, maka ucapan kamu mesti lebih baik daripada orang itu ataupun yang seumpama dengan dia. Nak mudah faham? Kalau orang kata assalamualaikum pada kita, kita pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun jawablah seumpama dengannya waalaikumsalam. Maksudnya kalau kita nak memberi sesuatu, mesti lebih baik daripada benda yang sudah diberi. Maksudnya benda sudah ada, mesti terbaik daripada itu. Berapa orang yang reti sistem franchise, tuan-tuan? Takkan tak boleh guna pakar-pakar franchise? Mana Johan buat sistem franchise? Saya tahu McDonald's ni susah nak beat, bukan pasal burger dia, bukan pasal Paul Dower dia, bukan pasal Big Mac dia, bukan pasal cheeseburger dia ataupun Potter Condor dia. Tuan-tuan tak nak makan semua, tak nak makan semua, tak nak makan semua. Bagus ya. Jadi bila sebut-sebut pasal tu, yang susah nak beat McDonald's ni sistem dia. Sistem franchise dia, teliti dia, detail dia, burger masak banyak mana, berapa minit ambil, orang tunggu bila drive through tu mesti cepat, fast food cepat semua. Macam ibarat kata tak order lagi sampai dah. Ini sebenarnya yang masalah besar. Tapi orang tak pernah cerita ni masalah. Ni dalam kuliah saya duk cerita masalah buat penuri arwah ni bida'ah ke tak. Betul lah perbahasan tu kena bincang, tapi jangan lumat, jangan sampai terhabis semua hadis-hadis lalah melakukan penuri arwah adalah bida'ah. Bida'ah. Sebut tu macam pergi makan haram. Aku apa kali yang terkedarah murid tahlil? Nampak tak? Cara sebut tu kadang-kadang benda sunat, benda-benda biasa jadi macam, ui, dahsyatnya. Memperolok-olokkan dan mempermudahkan beza dengan memberat-beratkan. Kita kena galak, bukan berat. Contoh gini, nak cerita buat korban, bila musim korban datang, kita kena buat korban sebab Nabi buat tiap-tiap tahun. Tapi korban ni sunat. Siapa buat, alhamdulillah. Cuma yang tak sempat, tak apalah. Cuma kalau ada duit, buatlah. Jangan tak buat. Pasal itu sudah. Ni sampai tahap korban memang sunat. Tapi kalau tak buat, leceh. Kedekut orang tu. Ni sunat ke apa ni? Nampak tak cara habang? Sebab tu sebab kita tak nak benda nak fikir dah. Kita pun fikir akhir sekali nak jadi ke benda hak sunat jadi wajib. Tak puas lagi. Kita puasa dah bulan Ramadan ni. Jangan tuan-tuan lupa nak buat 6 hari Syawal. Siapa tak buat? Ah, tu dia. Ni pasal apa? Sunat ke wajib? Nampak tak tuan-tuan? Puasa tak? Ni bukan apa? Geram Ramadan mana? Geram. Tuan-tuan. Geram pasal apa? Saya menyedari. Orang lain tengok kita kuat, tuan-tuan. Kita mai berkumpul boleh ikut imam. Datang solat imam panjang-panjanglah. Tak ada siapa mufarakah dah tengok-tengok apa mufarakah, tak ada. Paling dia geram sangat pun imam panjang, dia masuk lambat sikit. Dia nampak dah imam tu surut. Ayat dah hujung-hujung dah. Nak kata dia. Buat imam tu lagak lagi. Dah. Tapi nak cerita bahawa dia datang solat, dia setia dengan imam. Kalau imam panjang sangat, dia menangis. Bukan pasal sedap, lama. Tapi nak bagi tahu, dia setia. Orang tak Islam bila tengok kita tuan-tuan, dia geleng kepala. Kekuatan ni kekuatan. Kalau dia orang check barisan soft kita, sampai tahap benda kecil pun dia detail. Tapi dia pelik bila habis solat tak ada apa berlaku. Apa sebenarnya imam arahkan? Apa sebenarnya ayat yang dibaca tadi? Apa sebenarnya disampaikan tazkirah tadi? Sampai tidak memberi bekas kepada luar, hanya dalam lingkungan masjid, keluar saja
semua bersendiri-bersendiri. Sebab tu ada Cina. Malah saya tengok satu Cina nama dia Joe dalam Facebook. Saya ni malam-malam melayari Facebook, tak ada kerja kan. Tuan-tuan sibuk dengan Quran, padahlah tuan-tuan lama tak baca Quran kan. Jadi bila saya tengok Facebook tuan-tuan, ada satu budak Cina nama Joe. Hello, nah, my name is Joe. Saya Chinese tapi saya cuba nak belajar puasa. Saya nak try tengok merasai macam mana orang Islam merasai. Tuan-tuan dia puasa, dah dari terlepas sahur, subuh pun terlepas. Memang tak layak lah tuan-tuan. Pukul 10 pun manggil tuan-tuan. Cina tak Islam. Sampai pukul 4 tu dah penat lah. Oh, cuma saya pun dah rasa tak larat dah, penat dah hari ni. Tapi saya tetap akan teruskan puasa. Sampai waktu berbuka, punya happy time buka. Ya, lagi 2 minit, lagi 2 minit untuk saya buka puasa. Saya rasa sangat seronok hari ni. Habis dia buka, dia kata, hari ni hari yang sangat indah, beautiful day. Baru boleh rasa, memang puasa ni susah, payah. Tapi keseronokan tu ada, best tau. Seronok bila dapat merasai apa yang kawan-kawan Muslim saya rasai. Yang paling hebat sekali, saya rasa seronok kerana ini pengalaman pertama. Nah, tuan-tuan nampak, orang bercerita panjang pasal Ramadan. Maknanya seluruh peralatan Islam tu memang untuk kuat. Allah bagi perjalanan memang untuk kuat. Allah suruh puasa untuk kuat. Allah suruh rempuh Ramadan untuk kuat. Kali lepas ni keluar menghadapi sebelah bulan yang lain. Setelah ditamrin, diusrah, diunistikan dalam Ramadan, diberikan brief sebulan tentang Ramadan, keluarnya pasti kuat sebelah bulan yang lain. Umat Islam tak akan lemah dan tidak akan ketinggalan dalam segala hal. Tapi keluar mereka tengok kita, tak ada perubahan. Ekonomi tetap kami lagi kuasai. Kok ada produk? Tak ada. Rupanya dia orang hanya sibuk semayang. Akhir sekali orang tak Islam pun tahu. Kalau macam ni tak apalah. Kalau macam ni kita bagi tak ada masalah. Buat terus semayang tak apa. Sebab tu orang tak Islam yang memusuhi Islam pun buat anjuran buka puasa. Orang tak Islam yang musuh Islam. Orang yang Islam, orang tak Islam, tak musuh Islam, itu biasa. Orang tak Islam yang musuh Islam, yang tak bagi hudud dibuat. Kena ada entah. Kan tak apa nak menangkap menasih Ramadan ni entah. Pun boleh buat anjuran buka puasa, tak ada masalah. Boleh bagi elok imam. Pasal imam tak cerita pasal pelaksanaan Islam dan kuatkan umat Islam, dah. Dia hanya cerita, jangan solat tarawih, hampa tinggal, itu ya. Dia hanya cerita, jaga lepas Ramadan, sita min syawal. Itu ya. Yang dia cerita, siapa berjalan tak pakai kepiah, ibarat orang munafik. Itu ya. Hanya sibuk pasal isbal. Syekh, entahkan lepas pada bawah lutut. Bawah lutut pula, bawah tumit tu. Tumit ke lutut saya berlupa lah. Tumit ke tak? Bawah tumit ni, maka itu adalah minan nar ahli neraka. Nampak? Dia hanya sibuk bicara benda-benda yang langsung kalau buat benda tu umat tak kuat mana pun. Waktu saya menagih kepakaran yang ada, cuma saya tak ada kekuatan nak buat. Saya bukan bidang saya. Saya cuma merayu, tolonglah tuan-tuan yang ada bidang tertentu. Kalau saya merayu PM, saya rasa saya merayu benda betul lah. Saya merayu kepada tuan-tuan, kalau ada sistem perancah yang terbaik, tuan-tuan bantulah. Saya yakin kalau tuan-tuan pergi jumpa Ramli, Datuk Ramli, kami tahu burger Datuk hebat. Cuma kami daripada UPM nak buat research untuk franchise. Kita atur satu sistem franchise terbaik. Semoga burger ni boleh tembus sampai ke Asia. Bukan hanya duduk di Malaysia. Kita tak nak jadi jago kampung. Kita nak burger ni orang Asia makan. Kalau orang lain tak boleh makan pun sekurang-kurangnya Asia. Negara-negara seperti China, Korea, semua ni boleh rasa burger kita. Dan kita niat nak gantikan burger ni dengan burger McDonald's. Tapi kita tak boleh ganti melainkan sistem kita mesti lebih baik daripada sistem McDonald's. Kami ada caranya. Sebut pada dia, atas nama Allah Ta'ala. Saya dengar satu kuliah, nama ustaz tu Ustaz Zul. Ustaz tu pun saya tak ingat, Zul apa, tak tahu, tak ingat lah. Sebut gitu.
Saya dengar dia kata menjadi kefarduan. Allah tanya saya, kalau saya pandai buat franchise untuk bid dalam jihad ekonomi, kalau saya tak buat sampai saya keluar daripada masalah ini, sampai umat Islam keluar daripada masalah ini, nanti Allah Ta'ala tanya saya. Jadi saya dah beritahu pada Tuan Haji, pada Datuk Ramli, kalau Datuk tak nak, terpulang pada Datuk. Tapi itu tanggungjawab saya untuk beritahu. Sistem lebih baik, keadaan lebih baik, kita mesti beat McDonald's supaya tahun-tahun berikutnya orang dah tak pakai lagi McDonald's, orang makan burger kita. Di Filipina orang tak makan McDonald's. Saya terlupa nama burger yang orang Filipina buat. Orang makan yang produk Filipina. Sebab burger dia lebih Filipinos, lebih kena dengan orang Filipin. Di sini orang makan Ramli, tapi tak ada drive-thru. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita order, kita kena tunggu 15 minit, 10 minit, lambat. Itu orang tak sanggup. Dan saya tahu tuan-tuan tak makan burger pasal bahaya makan burger tuan-tuan. Orang beriman makan kurma tuan-tuan. Jadi maknanya hatu. Cuma nak cerita, yang ni lah yang menjadi masalah. Selagi kita tak bincang masalah ni, bagaimana kita berdoa untuk Palestin bebas, bagaimana kita kutuk Israel, bagaimana kita dah lah beli kain putih, kemudian pergi lukis bendera Israel, beli cat pula, beli 100 tong cat pasal nak lukis 100 bendera Israel, lepas tu nak bakar depan kereta Israel. Orang Israel depan kereta mereka. Orang kereta mereka kata apa? Pasal apa dia balik? Kalau dia boleh baca hadis, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Kan membadir tu sahabat syaitan. Mereka dah beli kain, kemudian mereka lukis gambar bendera Israel, mereka bakar. Kan tu sahabat syaitan membadir. Nampak tak tuan-tuan? Marah tak selesai masalah, buat apa pun tak kena, cuba nak bela pun tak jadi. Tak jadi. Sebab sistem yang salah. Tentu ada sistem, bangunlah. Tolonglah, please. Kalau saya terpaksa merayu, saya merayu. Tolonglah. Bila buat agama, tolong proper. Saya yakin tak ada siapa tak minat agama. Tapi agama tak proper. Ha, agama kalau rakam ni macam ni lah. Rakam macam ni lah. Ini muka ataupun nak hisap mana ni. Tak salah Jazimil. Dia pun nampak. Susah dengan dia sendiri nak dapat sini RM10. Seorang nak beli pun seksa. Sampai dia habak tadi, ustaz tolong promokkan kau sikit. Sebab sini orang tak beli CD. Kau. Dia duduk meja berapa kali dah. Orang tiba tengok gitu. Habak kata panas sikit. Ha? Supaya orang beli CD. Iyalah, kadang-kadang kita nak bagi salah siapa pun tak boleh. Amerika proaktif. Betul saya kata hari ni, kalau nak lihat Islam, lihat orang Islam Amerika. Proaktif. Dia buat tafsir, dia buat tafsir tentang pengajian tafsir. Saya lupa nama kawan tu. Dia buat pengajian Amerika ke ataupun Britain, saya tak ingat, kat UK. Tapi tak ingat, tapi maknanya orang putih. Dia buat rakaman tafsir, orang subscribe tak tafsir dia sampai orang beli untuk dapatkan tafsir dia. Dia buat proper, videonya cantik, cara dia present cantik. Kemudian dia nak datang Malaysia ni untuk pengisian tafsir dia. Bila dia mengajar tafsir, pengajian tu setengah hari. Tapi yurannya RM2,500 untuk masuk pengajian tafsir dia. Orang masuk, yang masuk sudah tentu mereka-mereka yang ada duit. Sebab RM2,500 bukan nilai yang sedikit. Mereka-mereka yang ada duit ni kebiasaannya dianggap yang tak nak pada Islam. Tapi oleh kerana dia sedia berapa, yang dicop tak nak pada Islam pun nak dengan tafsir. Kerana tafsir itu dalam bahasa Inggeris. Dan berapa. Yang ni. Saya tak ada teknologi itu tuan-tuan. Yang saya boleh ikhtiarkan, cuba belajar bahasa Inggeris sebab nak pergi lebih jauh. Cuba sampaikan dakwah dengan metod yang saya boleh. Saya buat lagu tu ya. Buat lagu, nyanyi depan publik supaya boleh tarik crowd. Yang saya boleh buat, berlakon yang tak lagi. Kan? Yang ni saya masukkan tadi, tuan-tuan. Apa benda ni, tolonglah. Kita unite, kita bersatu, kita buat secara jama'i. Sebab kita solat jemaah kan,
Apa simboliknya solat jemaah lima kali sehari? Simboliknya kalau lima kali sehari hampa berjumpa. Cuba tuan-tuan bayang, kita jumpa dengan kawan kita pun kadang-kadang seminggu sekali, tiga hari sekali, betul tak? Tapi dengan geng solat jemaah kita jumpa lima kali sehari. Maksudnya kalau tengah hari, pagi-pagi, lepas subuh, tak ada sebut benda habis. Zuhur boleh jumpa pula. Kalau zuhur jumpa tak ada habis, asar boleh jumpa pula. Ini kita kira yang jemaah tetap lah. Macam tuan-tuan mari sini, tuan-tuan jumpa satu orang waktu zuhur. Jumpa-jumpa-jumpa sembang. Kata, ada benda aku terlupa nak cerita kat dia. Esok tuan-tuan tak bimbang lah. Zuhur akan jumpa balik dia. Malam saya lupa benda nak cerita kat Tuan Haji. Nampak? Meeting and meeting. Hari-hari kita jumpa. Tapi sebab jumpa kita hanya, Assalamualaikum. Saya nampak macam mana kan, balik kampung saya bini dua ustaz ada pandangan nak bini dua saya suruh Johor seorang Kedah seorang ni balik mana jauh dah. Ni bukan marah ni, kalau saya tak sebut balik saya yakin tak ada orang sebut. Kalau ada orang sebut alhamdulillah, saya nak support orang sebut tu. Saya paling nak ustaz sebut, kalau ustaz sebut sebab ustaz ni ramzul lama. Kerana manusia berubah dengan apa ustaz sebut. Percaya tak percaya, yang kita sebut kepada anak-anak kita, apa yang ustaz sebut, betul tak? Ni, hampa kena main sembahyang subuh awal sikit. Ustaz dah kata dah, kan? Dengar-dengar. Ustaz kaji hamba, apa tak cakap ustaz kaji hamba? Apa? Ustaz Azhar itu, goyak kamu tak faham lagi. Bahasa apa-apa dia tahu? Dilihat tu. Maknanya, dia akan sebut petik nama-nama ustaz dalam bab kehidupan. Tapi nak suruh petik gini. Tak boleh. Lagi tak boleh meet Big McDonald. Lagi tak boleh ada gantian. Kalau kita marah pada benda-benda tu, tak ada gantian. Hanya buat biasa-biasa saja. Tak ada. Saya kemarin ada satu kuliah di sebuah syarikat. Landscape permainan kanak-kanak. Dia buat taman permainan. Dia buat taman ada jongkat-jongkit. Tanpa-tanpa ada jongkat-jongkit. Semua dia buat. Tapi dia kena dapat kontrak daripada balai perbandaran. Orang Islam kita buat. Saya tanya, apa tahun dah kerja syarikat ni? Dah 12 tahun dah. Saya duduk fikir, kalau dah habis semua taman di Malaysia, dia nak beli ke mana? Katalah semua taman permainan dah ada jongkat-jongkat semua, dia nak beli Islam. Lalu dia kata, ustaz, kami sekali sedang bawa barang kami pergi ke apa dia Iran. Pergi Pakistan, pergi ke Indonesia. Kita masuk pergi sampai ke Korea ustaz. Dia cerita benda tu untuk masuk barang ke negara-negara ni. Saya tanya, orang boleh terima ke produk Islam? Ustaz, penting kualiti baik, kemah, tak ada reject. Saya punya staff pakai tudung, entertain satu orang Korea, entertain satu orang yang tak Islam dan dia buka syarikat di negeri dia, tak ada masalah. Bahkan dia kata, looking good, good Muslim, suka dengan keadaan orang Islam pakai tudung ni, dan sangat amanah. Tak ada sentimen kata orang tak Islam tak boleh kerjasama dengan kita. Saya kata abang tu, ini fardu ain pada abang, bukan fardu kifayah lah, fardu ain. Sebab abang dah buat tanggungjawab yang kami tak sempat buat. Abang tu. Wallahu alam, nampak tuan-tuan macam faham pun tak faham juga, nampak macam faham. Begitulah tuan-tuan. Jadi maknanya tak apalah. Saya cuma sampai lah. Kerja saya cerita tuan-tuan. Mungkin 10 tahun lagi, bal arju ayyakhruja min aslabihim ma ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Saya cuma harap kalau ayah-ayah tak berapa nak menangkap dengan saya sebut pasal maklum lah, bila dah tua ni dia nak fikir nak mati ke tak? Tapi bila kita tanya Tuan Haji tolong, saya ada kira nak ibadah banyak, malah-malah nak fikir semua dunia-dunia semua ni, saya nak tinggal agak lah. Saya duk rasa nak mayang, nak mezikir benda-benda hak agama ya. Hak tak agama, tak agama mana saya tak membuat pula. Macam apa jadi tak agama mana pula? Main bola tak agama juga ni. Main jam tak agama.
Confuse tak? Confuse. Mewah. Mewah ke mewah? Wah. Tu hak Kelantan duk nyanyi. Ewa boleh. Terajung tiga. Bukan terajang tiga. Terajung tiga. Tu kata, bila orang tu tak diceluk dengan agama, dia buat apa pun, dia nampak agama masjid surau. Dia nampak agama masuk surau, zikir tu agama. Dia tak nampak kerja dia buat tu, bila orang mula condong kepada agama, dia punca orang mari masjid, dia punca orang datang pergi agama, dia punca orang mula komit dengan agama, dia tak nampak. Panjang-panjang, mungkin dua dah tengok, tu kena masuk kerja pula. Jadi orang tanya kat tu, boleh terima, terimalah. Tak boleh terima, saya harap 10 tahun lagi, apa yang saya sebut ni, adalah daripada anak-anak kita yang menyambut, membangunkan semula Malaysia ini dalam keadaan tidak redha, maka bumi ini mesti diwariskan kepada orang beriman. Ingat perkataan ini, lah. Nabi kata, Al-Islamu ala niyatun wal-imanu fil qalbi. Islam itu dipamerkan, ditunjukkan, diwawarkan. Ala niyah ini maksudnya, tak boleh sembunyi, dia kena cerita. Sebut, pamer, tunjuk ke orang, tu Islam. Iman saja duduklah hati. Mari mengaji, nak kuatkan iman. Keluar, tunjuk Islam. Siapa mari mengaji, tak tunjuk Islam di luar, tak boleh. Dia kena tunjuk Islam di luar. Dia kena pamerkan orang, ini Islam suruh. Ini cara Islam. Ini Islam tak? Saya rasa kalau ejen-ejen macam ni buat tuan-tuan kira ejen Islam ni. Tuan-tuan ala niyatul Islam, sentiasa mempamerkan Islam. Pamer Islam ni bukan kepiah, jubah, serban dah. Itu pakaian. Itu dipanggil perhiasan. Pamer Islam apa dia? Cara tuan-tuan mengolahkan sesuatu, tuan-tuan lebih rujuk pada Islam. Bila tuan-tuan bercakap, tuan-tuan nampak Islam. Bila segi amanah, tuan-tuan paling amanah. Tuan-tuan yakin apa yang tuan-tuan buat untuk menaikkan agama. Itu. Itu dah memadai untuk setakat. Tapi saya mengharapkan generasi akan datang, anak-anak tuan-tuan semua. Sebab sekarang dah tak ada generasi baby boomers. Sekarang semua adalah generasi yang kerja sendiri, cari sendiri, buat sendiri. Apapun, tak ada siapa nak tolong. Generasi ini saya yakin, bila mereka dah kena kerja sendiri, kena buang kerja pula, kan baru dia JVC buang kerja kan, tutup kilang. Masa tu baru dia main gelabah, nak berniaga sate, nak berniaga cokodok, kuih lompat tikar, boleh terfikir. Aku nak berniaga apa ni, aku rasa nak berniaga telinga keling pula. Berniaga apa, tahu aku reti buat TIT, berniaga TIT, nampak? Masa tu baru dia otak ligat. Masa dah terkena, sebab kita lagi tak terkena, kita tak ligat lah. Untuk itu, bila terkena, baru fikir. Saya yakin, generasi akan datang, generasi yang tak ada kerja, dia akan mula ambil apa yang saya sebut, dia akan mula naikkan agama dengan apa yang saya sebut. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ayah-ayah support lah, tolonglah mereka. Yang saya nak sebut, ada benda lebih besar kita nak fikir dari benda fikir benda yang kecil-kecil. Ada benda lebih besar yang harus kita utamakan kalau nak melihat umat ini selamat dan kuat insyaAllah. Saya berhenti tak tulis insyaAllah. Salah silap berkasar bahasa telah tak bicara pun maaf. Di tangan saya di sini.